Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari ini di Bandar Labuhan ini teman-teman nih lihat lagi membakar lemang nih, nampaknya banyak sekali nih teman-teman ya. Nah, ini menurut informasi dari abang siapa tadi namanya? Abang siapa, Bang? Dedi. Bang Dedi, ini sebagian ini ada orang yang pesan, sebagian juga kalau mau beli langsung datang bisa ke tempat ini di Bandar Labuan bawah jalan apa nih, Mas Dedi? Khatib Malik. Ya, dusun? Dusun 3. Dusun 3 Bandar Labuan. Nah, ini lemangnya nih lagi banyak nih. Sebatangnya berapa, Mas Dedi? 10.000 aja. 10.000 aja sebatangnya, teman-teman. Sudah bisa menikmati lemang yang gurih dan lemak ya. Lemak ya, guys? Iya, oke. Nah, kalau yang ini teman-teman ini harganya 15.000 sebatang nih. Jadi ukurannya agak lebih panjang dia. Jadi tinggal pilihannya aja, mau yang panjang atau yang pendek. Silakan sesuaikan budgetnya juga. Nih, wah banyak nih. Mungkin satu jajarnya ada berapa batang nih, Mas? Satu jajar. 150. 150. Berarti 150. Dua jajar 300-an. Yuh, luar biasa banyak mesen ya. Ini proyek bersama atau gimana nih? Proyek bersama. Memang tiap tahunnya selalu banyak mesen ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah nih di tempat tukang lemang. Ini di kampung ini di Jalan Khatib Malik Bandar Labuan Dusun 3 ini memang kampungnya tukang lemang nih. Jadi hari biasa pun jangan khawatir, bisa juga mesan di sini datang. Sama siapa ya? Sama Mas Dedi. Oke. Nih Mas Dedi nih, beliaulah tukang lemang aslinya di sini. Oke. Nah, ini yang harga 10.000 ya, masih baru dipanggang lagi nih. Ini dari jam berapa tadi nih bikinnya, Mas Dedi? Dari pagi, Bang, subuh, Bang. Dari pagi subuh, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, ini dalam rangka Idul Adha tahun 1443 Hijriah. Nah, kita sebagai umat muslim di dunia tentu saja sangat bergembira menyambut hadirnya Idul Adha yang memang datangnya setiap setahun sekali. Luar biasa. Kalau di kampung Bandar Labuan bawah ini memang ya, kalau dalam pesan lemang luar biasa, Mas ya. Iya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tahun ini ada berapa pesanan ini, Mas, kira-kira? Sekitar 850 batang. 850 batang. Jadi kalau sama bikin tambahan ada 1000 tak rasa nih? Hampir, Bang. Hampir. Masya Allah, gitu, luar biasa. Hmm. Kalau dari tahun semalam ada naik atau cuman nih? Lebih tinggi nih, Bang. Lebih tinggi nih? Iya, lebih naik ini, Bang. Mungkin semalam kan masa COVID-19 itu kan sepi pasaran. Oh, terasa juga ya di iya, COVID itu ya. Ini lebih meningkat itu permintaan. Alhamdulillah ya. Jadi usaha lemang ini juga berdampak dia semasa COVID kemarin, teman-teman. Ini alhamdulillah ada peningkatan sekarang ini. Oke. Alhamdulillah teman-teman, ini saya mesen 4 batang aja ya dari Mas Didi tadi. Ini saya ngambil yang harganya Rp10.000 teman-teman, sesuaikan dengan budget. Ya, yang harga 15.000 ada juga yang saya bilang tadi itu. Terserah pilihannya mana yang mau dipesan. Itu dia. Oke, jangan lupa kalau mau mesen lemang ke Mas Dedi, Jalan Khatib Malik. Nomor HP ada nih, Mas Dedi? Nggak ada, Bang. Lupa, Bang. Oh, nomor HP lupa. Iya. Jadi, gitu aja lah ya. Videonya nih, saya mau bayar lemangnya nih, Rp40.000. Untuk oleh-oleh nanti pastinya, ya kan? Sampai jumpa lagi. Kalau kalian suka, silakan di apa? Di subscribe. Ya. Jangan lupa like and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lemang-lemang yang sudah siap dibakar. Ini masih hangat loh, teman-teman ya. Ini dia, Mas. Ini harga 10.000 ya? Iya, iya. Harga 10.000 ini. Itu belum diapain lagi ya. Ini masih di ini. Luar biasa. Oh, ngeringkan pucuk. Kayak lagi nih, Mas Dedi. Jangan lupa apa, Mas Dedi? Jangan lupa, Mas Dedi. Like, comment, and subscribe. Wah, nggak tahu.
Pesannya sama Mas Deddy nih orangnya ya teman-teman ya. Bandar Labuan bawah, berhubung nomor HP-nya nggak inget ya, inilah orangnya. Hubungnya aja nih channel Bang Supri. Oke. Bang Deddy.